Ibda Putu Dharma kembali lagi menginformasikan situasi arus mudik Pelabuhan Gilimanuk pada hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2019. Terpantau ini merupakan pos 1 pintu keluar Bali, sedikit mengalami peningkatan pada sepeda motor maupun kendaraan KK, travel maupun bus, namun terpantau masih aman dan lancar. Di parkiran dalam pelabuhan terpantau sudah terisi kendaraan. Gelombang laut pagi hari ini terpantau tenang, penyeberangan kapal lancar, sementara tidak ada penundaan penyeberangan kapal. Demikian yang dapat diinformasikan dari Pelabuhan Gilimanuk. Terima kasih. Harusnya agak